So thank you very much. It's been a while. We're back in Yogyakarta. Finally, I get to bring my brothers, Joshua Pallett, Kevin Sanchez, Rashad Bashir in the back. Make some noise for them. So I took them to Borobudur, right? Because that's what you do. You take to the most obvious place, Borobudur, right? And it's been a while since I've been to Borobudur. It's kind of changed. It's beautiful. It's still awesome. The problem is, when we try to went back to our bus, we have to go through like a whole labyrinth of ibu-ibu selling shirts. Do you know this bullshit? I almost cried. Where's the fucking exit? It's like a fucking labyrinth that doesn't end. Every ibu-ibu is selling the same shit. 60 shirt for 100,000 rupiah. 60 shirt for 100,000 rupiah. I'm like, 100,000 rupiah? For 6 shirt? Usually, one shirt costs 100,000 rupiahs, right? Over there, you pay 100,000, you get 6 t-shirt. I'm pretty sure if I spent 100,000 rupiah, it wouldn't be a full shirt, it'd be like a half shirt cropped up like this. I'm like, what kind of bullshit is this? And the Ibu was like, you did pay 100,000 for 6 t-shirt. I was like, yeah. You were right there. Masa di sini nggak bikin opening? Masa nggak bikin opening? Selamat datang di .id Weekly Vlog, you guys. Officially, my first ever payment. Seperti yang Anda bisa lihat, saya sudah melakukan monolog vlog ini dari rumah. Betul sekali, gue kembali ke New York City, tapi cerita tentang kepulangan gue ke New York City ada di episode minggu depan. Untuk sekarang, kita akan ngomongin soal perjalanan panjang Jakarta-Bali jalan darat yang begitu melelahkan, tapi juga pada saat yang bersamaan begitu berkesan dan penuh dengan ilmu serta pengalaman. Seperti yang lo tahu, di episode kemarin, selama satu minggu, Josh, Kevin, sama Rashad mempersiapkan diri untuk manggung di G-Com Fest. Nah, persis di minggu berikutnya, kami manggung di Bali, tepatnya di Southeast Brewing Co., sebuah tempat minum, tapi juga tempat ngopi, juga ada makanan di daerah Kerobokan yang kerjasama dengan kami untuk penyelenggaraan ini. Terus dalam perjalanan Jakarta ke Denpasar, kami ngambil jalan darat karena Huge in Indonesia itu bukan cuma jadi show yang ada di Bali, tapi juga jadi series 5 episode, sebuah docu-series 5 episode berbahasa Inggris. Rencananya memang mau ada subtitle bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi yang pasti seriesnya dalam bahasa Inggris. Akan tayang di mana, sejujurnya belum tahu. Jadi dulu bareng, nanti mau gue tawar-tawarin ke berbagai macam platform. Mungkin juga akan jadi tayangan gratis di YouTube kalau bisa di-lock dengan sponsor. Tapi untuk yang bertanya-tanya, ada nggak dokumenternya, ada nggak dokumentasinya, ada nggak vlognya yang mencatat perjalanan darat Jakarta ke Bali? Jawabannya ada. 5 episode. Episode pertama Jakarta, Bandung, Jogja, Gunung Bromo, dan Denpasar Bali. 5 episode. 5 episode, ada 5 cerita, 5 nuansa, nanti ditungguin aja. Sekilas lo akan lihat seperti apa isinya di episode kali ini. Nah, hari Senin, gue berangkat dari rumah naik taksi dengan kesadaran bahwa gue akan nggak balik-balik lagi ke Jakarta karena kami akan pulang ke New York dari Denpasar, dari Bali. Sampai situ,
masuk ke bis, terus destinasi pertama kami adalah ke kota Bandung. Nah, kami berangkat siang karena paginya jam 9 sampai jam 11 kalau gue gak salah. Pas 10 sampai 12 ya gue lupa. Gue bikin workshop branding terakhir. Sepanjang tahun 2023 gue bikin workshop branding untuk memastikan tidak ada satupun orang di Comica yang tidak tahu apa itu brand Comica dan tidak tahu apa itu branding. Ditutup dengan penampilan spesial dari Pak Citra Multi Placenta dan juga Coki Anwar. Gue hadirkan mereka untuk mengingatkan lagi kenapa Comica itu ada. Ada orang-orang di luar sana seperti Pak Citra yang justru selamat nyawanya karena komedi. Hampir mau bunuh diri, lagi nyari-nyari cara bunuh diri di YouTube. Lalu di YouTube dua kali mencoba untuk bunuh diri tapi gak berhasil. Lalu dia bertanya-tanya kenapa kok gue jadi orang kok lemah banget. Buka YouTube, ketik orang lemah. Yang muncul Coki Anwar. Yang materi stand up-nya selamat malam orang-orang lemah. Yang kalau nonton bioskop ngadap layar. Saya ngadap proyektor. Dia ketawa, urungkan niat untuk bunuh diri, menseriuskan jadi stand up comedian. Sekarang jadi stand up comedian lucu banget. Nah, Pak Citra adalah inti dari alasan kenapa kita berjuang di Comica. Karena dengan misi kita, Comica hidup dari karya, maka kita merawat komika-komika kita untuk bisa terus melawak. Prinsipnya adalah kalau kita rawat pelawak-pelawak kita, pelawak akan merawat negeri. Karena kehadiran pelawak-pelawak ini membantu membuat orang jadi ketawa, terhibur, lepas dari stres, lepas dari depresi, bisa punya pelarian untuk sementara waktu. Peran pelawak itu sebenarnya krusial. Hanya saja gak ada yang ngebantuin nih untuk komika bisa terus jadi komika. Untuk komika gak berhenti terus melakukan hal-hal yang lain. Yang mana gak apa-apa juga. Cuman kan yang lagi kita pikirin kan gimana caranya si pelawak ini tetap jadi pelawak ketika dia ingin terus melawak gitu. Dan gue mau ngingetin bahwa yang kita bela tuh semua jenis komika. Bukan cuma komika Comica, bukan cuma komika di Jakarta, bukan cuma komika yang berbobot, bermanfaat, karena Coki Anwar sih gak ada isinya materi stand up-nya. Makanya Coki Anwar gue ajak ke atas panggung di Comica Comedy Club, tempat workshop branding dilakukan, untuk ngingetin bahwa ini stand up si bangsat kayak gini ini menyelamatin nyawa orang. So we are helping all comedians, semua komika yang pengen hidup dari karya, mau itu level yang terdidik tercerahkan kayak David dan Abdur sampai level kayak Coki Anwar gitu. Semuanya kita bantu supaya bisa bikin mereka hidup dari karyanya. Baru kemudian jam 12 apa jam 11 kami jalan menuju ke Bandung. Sampai Bandung kami sempat makan dulu di Dugu Rupa nama restorannya, tapi gue punya footage-nya. Pokoknya warung Bu Ani, Ina atau siapa gitu gue lupa. Tapi enak banget itu. Gue belum pernah makan di situ. Diajak tim, diajak Devita makan di situ. Makanannya enak. Terus ada sambal lenca, udah lama gak makan sambal lenca. Sambal lencanya enak. Terus ada sambal dadak. Tapi ada satu ya. Menunya namanya kalau gak salah, apa ya, sayur goreng atau apa deh. Enak banget, buset. Gue kan lagi gak makan nasi, jadi gue makan segala macam. Tempe, tahu, lenca, sayur itu gue hajar-hajarin aja. Enak banget. Habis itu kami ke hotel. Istirahat sebentar sebelum akhirnya sharing sama komunitas. Nah ini sesuatu yang menarik. Josh, Rashad, sama Kevin ketemu dengan anak-anak stand up Indo Bandung. Waktu itu timingnya gak pas untuk open mic, jadi kami sharing aja. Anak-anak stand up Indo Bandung muncul, terus mereka berkesempatan untuk nanya sama Josh, Rashad, sama Kevin. Josh, Rashad, sama Kevin menjawab dengan senang hati. Dan ada satu momen di mana mereka bilang di New York tuh karena mungkin Indonesia udah ketuaannya, semua orang tuh udah gak peduli lah
semuanya tuh sendiri-sendiri. Gue pernah bahas ini juga di buku Pecahkan NYC yang bisa lo beli di pecahkan.com. Di New York itu semua orang tuh sendiri-sendiri. Gak ada yang saling bantu, gak ada yang saling support. Bahkan gue yang sering nge-repost klip-klip stand-up komika-komika New York, itu gak pernah di-repost balik gitu. Gak pernah ada komika-komika lain nge-repost. Walaupun gue tentu tidak pamrih ya, tapi kok gue, apa joke gue gak lucu di mata mereka, tapi kayaknya habitnya gak kebangun aja untuk nolong orang lain. Ngapain gue nolong orang lain? Gue nolong diri gue sendiri aja dulu gitu. Sehingga ketika Josh Rosa sama Kevin ngeliat komunitas, mengetahui seperti apa komunitasnya, mengetahui bahwa mereka tuh bukan cuma open mic, tapi ada sharing, ada ngebengkel, mereka bilang bahwa ini jalan yang lo lakuin, lakuin terus aja. Komunitas ini jalan terus aja. Mereka mengagumi apa yang komunitas Tana Pino lagi lakuin, walaupun mereka khawatir, jangan-jangan ini hanya karena masih muda aja. Mungkin lu 25 tahun lagi dari sekarang gak kayak gini. Tapi mereka berharap berpuluh-puluh tahun dari sekarang, komunitas ini tetap seperti ini. Itu harapan mereka. Baru abis itu gue ajak mereka ke Braga untuk ngeliat seperti apa suasana kota Bandung di malam hari. Jadi di episode yang Bandung, fokusnya tuh lebih kepada lifestyle dan relationship. Gue cerita soal di situ gue jatuh cinta, kota itu kota yang romantis. Terus ada banyak ngobrol sama Josh sama Rashad soal pasangan mereka masing-masing. Terus ada momen di mana Kevin nyamperin 3 cewek di Braga minta nomor handphone. Lucu banget dah. Tapi mereka kaget. Mereka bilang, ini kan hari Senin ya, kenapa ramai banget ya? Emang ramai banget. Termasuk waktu kami ke, kan kalau misalnya agak muter satu blok di Braga itu kan ada yang cosplay-cosplay horror tuh. Kami juga nyamperin situ sekilas gitu untuk ngeliat. Walaupun gak serame weekend, tapi lumayan lah ngeliat pocong, ngeliat malampir, ngeliat falak, ngeliat segala macam lah, segala macam jenis hantu. Ditutup dengan makan di Cemar. Gue cerita bahwa gue suka ngajak Mila makan di Cemar. Terus disitulah obrol-obrolan terjadi. Nah, dari siang sampai malam mereka tuh makan sambal, makan makanan lokal nih. Termasuk Josh yang vegan. Josh makan yang dia bisa makan. Besok paginya gue menyempatkan diri untuk lari di Bandung, jogging di Bandung. Gue gak tahu gue lari pace-nya berapa kilo, pokoknya gue lari sejam aja. Pokoknya kayak waktu di Jakarta gue juga lari sejam, waktu di GBK lari sejam, waktu di Sudirman, di Bandung juga lari sejam. Terus abis itu kami berangkat makan siang di Ampera. Amperanya udah baru, gue baru pertama kali makan di Ampera itu. Kalau dulu kan gue ingetnya kan Ampera kan kayak hanggar gede, terus lu bisa. Gue inget gue makan sama bokap gue di Ampera yang di Soekarno-Hatta ya. Tahun 97 kayaknya. Terus makan lagi di Ampera udah cantik, udah bagus, udah indah. So, anak-anak makan di situ, anak-anak juga happy. Josh, Rusha sama Kevin happy makan di situ. Baru kami berangkat ke destinasi berikutnya, yaitu Yogyakarta. Nah, perjalanan kan panjang itu ya, berapa ya? 6 apa 8 jam gue lupa. Sampai Yogyakarta, kami mampir di Kaliurang. Jadi Yogyakarta, karena Jogja adalah kota sejarah, kota tua ya, termasuk gak jauh dari Jogja ada Borobudur yang juga sangat historis. Temanya, kalau Bandung tadi temanya love and relationship and lifestyle gitu ya, kalau di Jogja tuh temanya history dan horror. Nah, nyampelah kami di sebuah rumah Kaliurang. Ini rumah ini sering ada penampakannya. Waktu turun, Rashad itu dia selalu pakai kalung. Kalau lu perhatiin dia pakai kalung rantai gitu. Ada dua bandul. Yang satu bandulnya isinya abu dari neneknya, yang satu bandulnya isinya abu dari tantenya yang dekat sekali sama dia. Rashad itu sangat spiritual, kendatipun dia sebenarnya tidak percaya agama spesifik gitu. Bapaknya muslim, makanya namanya Rashad Bashir. Tapi dia tidak fokus pada hanya satu agama saja. Pokoknya dia percaya ada Tuhan, tapi dia gak tahulah apa gitu. Nah, dia tapi sangat spiritual. Jadi waktu dia
ngomongin soal neneknya tuh kayak neneknya tuh arwahnya ikut bersama dengan dia, tantenya gitu. Pas nyampe rumah Kaliurang, turun dari bis, kalimat pertama dia waktu turun bis adalah, gue ngerasain ada sesuatu di sini. Terus gue yang, waduh. Gue kan ini kan gampang ditakut-takutin ya. Mungkin penonton YouTube Radit ingat betapa gue sampai nangis di YouTube-nya Radit. Walaupun memang ide untuk ke wisata horor tuh ide gue juga. Cuman gue pikir lucu ngelihat Rashad Bashir, Joshua Palet sama Kevin Sanchez ketakutan sama hantu Indonesia. Tanpa menyangka atau tanpa kepikiran, gue sendiri sebenarnya bisa takut juga. Kami kan siang ya ke rumah itu ya. Masuk ke rumah itu tuh gak tahu ya. Duh, gue ngebayangin aja merinding. Horor lah. Horor dan pokoknya intinya anak-anak sadar gue takut. Josh terutama nakut-nakutin gue. Pokoknya itu suram lah itu. Nakutin banget. Abis itu kayaknya sebelumnya kami sempat makan deh. Gue lagi coba untuk inget-inget. Makan di mana ya kami ya? Pokoknya yang gue ingat abis itu kami naik Willys, jeep gitu, jeep tua, naik Willys menuju ke arah Gunung Merapi. Perjalanannya seru banget. Kami menuju ke bunker. Bunker yang juga horor karena bunker itu sebenarnya didesain untuk orang melindungi dirinya dari ledakan Gunung Merapi, tapi sekarang udah gak dipakai lagi karena terakhir tahun berapa gitu ada dua orang pendaki yang masuk ke situ berpikir bahwa dia akan selamat, ternyata dia meninggal juga pada akhirnya. Jadi pengen horor kesana juga, tapi perjalanan kesana tuh seru banget naik Willys. Jadi kayak sayangnya kami buru-buru ya, jadi gak bisa mengalami seluruh experience dari trip tersebut karena harusnya lewat sungai segala macam, tapi kami buru-buru menuju ke sana. Nyampe sana juga menurut gua ya karena rame jadi nggak sehoror itu. Mungkin emang horor dan sempat waktu kami masuk sendiri emang mungkin guanya aja kali ya gampang takut kali ya, emang agak ngeri juga. Tapi lebih menyenangkan perjalanan naik Willys menuju ke sananya, seru banget lah. Dan mereka yang kayak, kita menuju ke situ, iya, itu aktif Gunung Merapinya, iya, baru aja meletup beberapa hari yang lalu gitu, masih kelihatan gitu. Wah buset sih Panji, ganti kita ke gunung aktif. Terus gue cerita soal Indonesia dijuluki Ring of Fire karena adalah negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Terus udah gitu, udah nyampe dari situ, kami ke Borobudur. Ya. Dari situ kami ke Borobudur, pengen ngasih lihat ke mereka sebuah apa ya, peninggalan yang akhirnya disebut sebagai World Heritage ya, yang berarti kan ini milik dunia, tapi Indonesia titip tolong ngurusin ya gitu kurang lebihnya. Gua ajak mereka ke sana, mereka sempat ngelihat. Gua sekarang baru tahu, gua dengar beritanya, tapi baru ngeh bahwa sekarang nggak semua orang bisa naik-naik ke atas. Pada zamannya dulu kan semua orang bisa naik-naik ke atas tuh, nggak ada batasnya. Sekarang di karena banyak kerusakan ya, makin tua terus banyak orang suka nulis siapa was here gitu-gitu. Akhirnya dijaga banget, ada bayarannya kalau mau naik ke atas, terus ada jam-jamnya. Dan kami buru-buru sehingga nggak sempet tuh untuk ke sana. Dari Borobudur setelah ngeliat-liat, kami makan di sebuah restoran namanya Bukit Rema, R-H-E-M-A. Dulu disebutnya Gereja Ayam. Kocaknya sebenarnya bukan ayam, sebenarnya burung. Tapi burungnya ada mahkota, dari jauh dipikir kayak ayam. Makanya orang julukinnya Gereja Ayam. Dulu memang jadi ada kayak function hall gitu, sering dipakai untuk gereja. Sekarang dialih fungsiin jadi restoran. Bukit Rema bisa jadi salah satu tempat makan paling indah yang gue temuin di Jogja. Indah sekali. Secara makanan enak, secara pilihan oke. Tapi top notch level adalah apa yang ditawarkan
dalam bentuk pemandangan di Bukit Rema tersebut. Indah sekali. Itu anak-anak Josh, Kevin, Rashad tuh happy banget di situ foto-foto. Kevin jadi inget pacarnya, Josh sama Rashad jadi inget bininya. Menyenangkan banget lah. Dari situ kami kemana ya? Gue lupa deh. Kayaknya dari situ kami... Gue lupa urutannya nih, tapi... Gue inget, yang gue inget pasti adalah... Malam kami makan lagi tuh. Walaupun... Makannya bentar. Karena memang kami udah kerja sama sama restoran ini. Duh, gue lupa ya, ini mohon maaf nih nama restorannya apa ya, gue lupa. Nanti gue coba untuk minta Adit masukin dan ada nanti footage-nya. Ini juga restoran yang indah banget, buset. Karena kami buru-buru, kami cuma punya waktu 20 menit di situ. Padahal restorannya tuh bisa jadi sepanjang perjalanan Jawa-Bali, itu restoran paling bintang 5 yang pernah kami datengin. Bagus banget itu. Restorannya tuh langsung terasa mewahnya dari depan. Pas kami masuk, ternyata dia ada kayak candinya gitu. Jadi katanya yang punya tanah, pas beli tuh gak sadar, dalam wilayahnya tuh ada kayak candi kecil gitu. Candi kecilnya tetap dibiarin. Abis itu pas kami nyampe, makanannya udah jadi. Langsung makan. Cuman karena kami buru-buru, akhirnya buat kami jadi bercanda-bercanda sendiri. Si Kevin bilang, atau Josh yang bilang ya, si Panji ngajak kita makan restoran bintang 5 tapi cuma 20 menit dan memang cepet banget. Cuma untuk konten, benar-benar konten dan segala macamnya. Dan itu juga makanan juga enak banget, ya ampun enak banget itu makanan. Tapi ya karena buru-buru kami mesti cabut. Nextnya adalah kami langsung menuju open mic Jogja. Tadinya kami mau ke Malioboro dulu terus baru datang ke open mic Jogja karena kami emang naik terakhir, jadi kami datangnya belakangan. Tapi setelah dipikir-pikir, udahlah kita datang langsung aja ke open mic, nontonin dari awal. Pas kami nyampe, komika yang naik itu baru komika pertama. Jadi kami bener-bener, Josh, Rashad, sama Kevin tuh bener-bener nontonin stand up Indo Jogja, stand up pakai bahasa Inggris dari awal. Rashad gue kenalin sama Iqbal Kutul, sama Sanpra, sama Abe. Terus gue kasih tahu siapa mereka, signifikansinya, dan Rashad terutama tampak menghormati AB dan Iqbal Kutul. Jadi Rashad tuh banyak ngobrol, banyak cerita, banyak sharing, karena Rashad tahu waktu di Bandung sharing itu sesuatu yang penting dan disukai sama si komunitas stand up. Jadi karena gak ada waktunya untuk sharing, Rashad banyak menghabiskan waktu ngobrol sama AB terutama, sementara gue dan yang lain pada nonton. Pas giliran kami stand up, juga menyenangkan, pecah sekali, itu mungkin ada berapa ratus ya? 180, 200 orang kali ada. Dari situ, baru kami ke Malioboro. Malioboro penuh banget, buset dah. Itu kan hari apa tuh? Hari Rabu. Penuh banget itu Malioboro. Gila lah itu. Banyak banget orang yang ngeh juga kehadiran gue, jadi sering foto-foto. Terus udah gitu di sana kami ke sebuah toko, aduh namanya apa ya tokonya, gue lupa nama tokonya, tapi yang pasti dulu Mirota, sekarang berubah, sekarang namanya apa by Mirota. Josh beli batik 3 biji, Kevin Sanchez beli celana batik, Rashad beli apa ya, gue lupa Rashad belanja apa. Gue ngeliat orang-orang beli batik, gue bilang, gue jadi pengen beli batik deh gue. Beli batik, terus abis itu kami makan malam lagi. Gue baru inget. Iya enggak ya? Gue lupa makan sate kelatak tuh pas di mana ya? Kayaknya pas nyampe Jogja deh, nyampe Jogja sate kelatak, iya enggak ya? Sorry guys, lupa gue. Pokoknya gue ingat ada makan sate kelatak aja.
Si Adit ngikut dia, dia Adit ngikut dalam perjalanan gue, jadi dia bisa bantu gue ngelurusin omongan gue. Dan juga mungkin Adit tipis-tipis nambahin stock shot selain dari handphone gue. Tapi gue ingat abis itu nginep di situ dan kalau nggak salah tidur cuma 4 jam deh. Kayaknya ya. Abis itu kami langsung berangkat ke Malang, tepatnya ke Gunung Bromo. Coba gue inget-inget. Oh bener deh, sate kelatak malam sebelumnya. Karena setelah kami makan yang di restoran mahal itu yang jam 7, open mic, Malioboro, abis itu langsung lanjut tuh ke Gunung Bromo. Itu perjalanannya berapa ya? Mungkin 12 jam kali, 8 jam juga mungkin, gue lupa. Hari Kamis tuh. Nah, di hari Kamis, anak-anak udah pada teler. Josh, Rashad, sama Kevin udah kelihatan. Jam 11, Kevin mengeluhkan mual. Rashad juga pucat. Josh capek doang. Sementara, perjalanan menuju Gunung Bromo masih cukup lama. Kami nggak, tadinya kami mau ke hotel dulu, nggak keburu karena jalan utamanya ketutup sama longsor kalau nggak salah, jadi kami mesti muter. Terus akhirnya kami sempat berhenti di sebuah restoran. Di situ Kevin muntah. Pokoknya ini semua akan masuk ke doku seriesnya Hyuchin Indonesia series deh. Terus Rashad mencret. Akhirnya ketemu restoran yang toiletnya toilet duduk. Terus Josh cuman capek doang, makan segala macam. Terus setelah Kevin udah agak enakan karena muntah, Rosha juga udah agak enakan karena mencret, kami ngelanjutin perjalanan menuju ke Gunung Bromo. Nah ini bisnya mampir ke sebuah titik, dari titik itu kami naik jeep, naik hardtop gitu menuju Gunung Bromo. Nah kami sempat berhenti di satu titik di luar sebuah restoran namanya Bromo Hillside. Siang tuh kami ke situ. Malamnya kami balik untuk makan, tapi siang kami ke situ sempat bikin footage terus lanjut ke Gunung Bromo area disebutnya apa sih, pasir berbisik ya, pokoknya area pasirnya gitu. Di situ kami ngonten. Bagus banget ya Gunung Bromo, bagus banget ya. Gua sampai kepikiran pengen nanti summer tahun depan ngajak Mila sama anak-anak ke Gunung Bromo. Tapi gue juga mikir, selain ngeliat pemandangan, ngapain ya di situ ya? Pasti kan indah ya. Orang kan banyak katanya banyak yang camping di area Bukit Teletubbiesnya. Kalau malam pasti bintang-bintang tuh gemerlap gitu ya. Dan dingin ya katanya. Cuman selain itu tuh apa gitu, gue juga masih gak terlalu tahu karena gue buru-buru sih kesananya. Terus ketika di sana gue wawancara Josh one on one, wawancara Rashad one on one, wawancara Kevin one on one. Karena pada titik itu kami udah sekitar 10-11 harian, atau mereka tepatnya udah 10-11 harian di Indonesia. Jadi gue ajak mereka refleksi tentang perjalanannya kemarin, seperti apa rasanya, gimana rasa manggung di Indonesia, sebagaimana spesialnya perjalanan ke Indonesia ini dalam karir mereka yang panjang. Itu obrolan semua ada di situ dan sampai Rashad nangis di situ. Habis dari situ, kami jalan balik makan tuh di restoran. Nah, ini juga restoran ya ampun bagus banget. Kalau lu ke Gunung Bromo, mampirin ke Bromo Hillside. Restoran bagus banget. Pertama-tama, makanannya enak banget. Lu kalau sayang gue lagi enggak makan nasi, tapi kalau gue makan nasi dengan sambal, tempe, jambal, wah gila sih itu, ekstrim. Makanannya enak, tapi juga gedungnya tuh secara arsitektural tuh mengagumkan menurut gue. Orang gila tuh yang bikin tempat. Bagus banget. Itu tempat buka dari, gue lupa paginya dari jam berapa, tapi kalau weekdays itu sampai jam 5 kalau gue gak salah. Kalau weekend sampai jam 7. Jadi emang itu wisata sunrise dan sunset utamanya. Kami nyampe situ tuh jam 5, harusnya udah tutup, tapi dibuka untuk kami biar bisa makan dan ngeliat-ngeliat. Tempatnya bagus banget, makanannya enak banget, bangunannya bagus banget.
Terus lu bisa ngeliat sunset, lu bisa naik ke atas, terus gitu ngeliat gitu. Ngeliat gunung ini sekarang, ngeliat Bromo, ngeliat apa gunung apa lagi gue lupa. Bagus banget, gue sangat rekomendasikan. Apalagi gue tanya sama orangnya kan, per orang tuh rata-rata berapa sih makan di sini? Jawabannya tau gak? 40 ribu. Gimana nutupnya cuma tuh restoran? Aduh, itu bikinnya pasti mahal banget. Udah gue yakin deh itu restoran bikinnya mahal banget. Makanannya enak, pemandangannya bagus, murah. Beneran deh, pergi tuh ke Bromo Hillside. Bagus banget. Dari situ tim dibagi dua mencar. Josh, Rashad sama Kevin capek. Jadi kami janjikan untuk tidur sebanyak yang mereka bisa. Kami janjiin 6-7 jam istirahat. Karena sebelumnya cuma 4 jam di hotel, pendek-pendek lah, tidur di jalan. Akhirnya mencar tuh, karena gue secara fisik masih oke. Mereka balik ke hotel untuk istirahat, gue open mic. Gue ke Senapino Malang, dan harusnya kan 10 menit tuh gue berempat. Akhirnya 40 menit gue sendiri. Gue kayaknya setengah pakai bahasa Indonesia, setengah bahasa Inggris deh. Kayaknya waktu di Malang, dan penuh banget yang ada di Malang itu. Udah, setelah dari situ baru gue balik ke hotel, terus gue istirahat. Jam 4 pagi kami berangkat menuju Bali. Jam 4 kami berangkat, sekitar siang udah nembus ferry. Bukan nembus ferry, maksudnya naik ferry untuk nyebrang. Dari mana? Banyuwangi ya? Nyebrang untuk mendarat, perjalanannya sejam. Gue gak ada footage, gue gak tau Adit ada footage atau enggak. Tapi Rashad, Kevin sama Josh kaget ngeliat. Lo tau gak sih kalau di pelabuhan itu kan suka ada bocah-bocah lempar koin, ong, lempar koin, lempar uang gitu kan. Lempar koin untuk ditangkap. Mereka kaget gitu, hah, gila kali ini bocah-bocah. Lucu banget nih, boleh-boleh dah. Pokoknya itu perjalanan tuh gokil banget lah. Lengkap semuanya tuh. Termasuk, hampir gue lupa deh, termasuk Rashad sempat berak di bis. Yo, Rashad. You're not supposed to shit on the tour bus. I didn't know. How did you not know this? Oh, hey, Rashad, you know you're not supposed to shit on the tour bus? Have you been on a tour bus? I've been on a bus with a toilet in it. I need to shit on it. Oh, my God. What the This you always happens. This happened on Kevin Hart's documentary. It happened in Kevin Hart's documentary. It happened in ours now. It's Rashad. Rashad Bashir's shit. He shit on a tour bus. On the tour bus. Hola. Hola. Should we show the people Rashad's shit? Dalam perjalanan Bandung menuju Jogja, Rashad berak di bis, padahal harusnya kan enggak, toilet di bis itu cuma dipakai untuk pipis, enggak boleh untuk berak karena water pressure itu enggak cukup kuat untuk neken berak. Dia berak. Lengkap lah pokoknya perjalanannya tuh sampai dengan akhirnya ketika nyampe Bali, kami mampir tuh langsung open mic kalau gue gak salah. Bener gak ya? Apa makan dulu ya di Bali? Gue lupa deh. Pokoknya yang gue ingat open mic. Dan karena semuanya udah lebih fit, semuanya open mic tuh di Stand Up Indo Bali. Oh, gue ingat. Pas nyampe sana, gue gak bisa langsung open mic. Kita nyampe ke sebuah tempat namanya Phoenix ya kalau gak salah ya. Gue mesti ini live reaction debat capres-cawapres yang kedua. Cawapresnya tepatnya. Tapi kan debat capres-cawapresnya ada 5, yang kedua tuh cawapres doang. Gue live noise dari handphone di dalam bis, sementara anak-anak pada naik untuk open mic. Pas gue selesai, itu di tengah-tengah gue lagi live reaction, Josh sudah open mic, Kevin udah open mic, Rashad baru mulai. Pas gue kelar, gue lari ke atas, gue muncul, pas gue nongol, semua orang ngeliat gue, langsung suara-suara yang ngeliat si Panji, karena dia pikir Panji gak jadi open mic. Karena beberapa orang yang nonton open mic itu juga ngikutin live reaction gue di noise. Setelah Rashad open mic, gue naik open mic, akhirnya semuanya happy, baru kami balik ke tempat kami beristirahat. Kami
kru dan talent pisah, gue, Angga Diandri, Rashad, Kevin, sama Josh nginap di villa. Di daerah apa ya villanya, gue lupa. Nginap di villa, biar nyaman, enak, ada kolam renangnya juga biar mereka happy. Terus, krunya pada nginap di hotel, hotelnya di Sunset Road kalau gak salah, di Kuta. Agak jauh memang. Besok paginya, gue tadinya mau lari. Tapi pas bangun-bangun, kaki kiri gue kram. Gue pikir, oh ini jangan lari sekarang aja deh. Gue terus udah gitu jam 10 mampir ke pasangan favorit saya, Sofi Navita dan Pongki Barata. Anda mengenalnya sebagai Pongki The Dance Company. Sofi itu punya talk show di YouTube-nya dia. Gue mampir ke situ, terus kami ngobrol panjang lebar. Bahkan setelah selesai bikin podcast-nya pun, kami masih ngobrol panjang-panjang. Udah lama gak ketemu, jadi saling curhat. Menyenangkan sekali punya teman-teman seperti mereka. Nanti aja wawancara gue di YouTube-nya Sofi Navita. Sofi Navitalks, T-A-L-K-S. Sofi Navita tapi Navitalks gitu. Salah satu obrolan yang sangat menyenangkan. Gue tuh selalu bilang, pokoknya gue nandain sebuah interview itu menyenangkan kalau ada jawaban gue yang gak pernah keluar di tempat lain. Jadi baru gitu. Termasuk di situ. Terima kasih banyak. Aku sudah diundang ke sini. Beautiful place by the way. Thank you. Mana mas-mas Jawa? Idolaku. Hey, nothing. By the way, tahu enggak kemarin gua habis bikin tweet. Bisa sih begitu. Gue bikin tweet, gue bilang Indonesia saat ini butuh single baru. Oh ya, The Dance Company. Iya, baca itu. Baca dong, yeah. Di tag orang, 1000 orang nge-tag. Iya, yeah. Terima kasih. Ini power couple guys. Anjir, power couple. Lo kalau lagi di Bali, datang ke Pepita and Sons. It's an awesome place, it's beautiful. Thank you. Great coffee. Thank you. Oh, thank you. Gue ngambil 20% saham. Kelar dari situ gue balik ke villa, terus gue sarapan di sebuah kedai kopi. Makan siang di sebuah kedai kopi di depan. Di depan villa namanya Baguccino, kopinya enak. Terus habis itu istirahat karena sore kami soundcheck. Sore kami berangkat karena sore kami soundcheck di Southeast Brewing Co. Nyampe ke sana soundcheck dilakukan, persiapan dilakukan. Abis itu kami nunggu di restoran di sampingnya South East Co. biar nggak gabung sama penonton. Di situ kami ngobrol, ketawa-ketawa. Dan di situ gue ketemu sama Agam dari Footwear Emba yang bekerja sama dengan Sinar Hiduplah Indonesia Maya. Gue akhirnya ngeliat dan megang sepatu Sinar Him 500. Dalam rangka episode ke-500, ada sepatu ini yang hanya ada 500 pasang, harga 500.000. Lu bisa mulai pre-order tanggal 15 Januari di aplikasi Tip-Tip. Ya jadi lu belinya di aplikasi Tip-Tip, PO-nya di situ. Per 15 Januari. Jadi lu bisa kasih tau ukuran lu berapa dan segala macam ya. Sepatunya bagus banget. Gua berterima kasih sama Footwear Emba, Agam juga, dan minta maaf karena gua banyak demandingnya sama Footwear Emba dan karena gua pengen. Gue ngerasa tanggung kerjasama kalau misalkan sepatu itu kelihatannya biasa aja. Gue gak pengen biasa aja siluetnya. Akhirnya dengan berbagai macam desain, berbagai macam pendekatan, jadilah sepatu ini yang gue sih seneng banget. Sepatunya gue pakai akhirnya manggung di Huge in Indonesia. Dan untuk 500 orang pertama yang pengen punya sepatu ini, lu bisa PO mulai 15 Januari di aplikasi Tip-Tip. Udah nih, abis itu manggung. Manggungnya menyenangkan sekali. Lega sekali. Gue bilang sama anak-anak, gue bilang dalam perjalanan ya menuju ke Southeast, gue bilang sebenarnya tuh show-nya tuh udah kelar. Nanti tuh di Southeast Brewing Co. tuh itu cuman aftermath-nya aja. The show is the journey. Kita udah ngelakuin prepping, udah ngelakuin persiapan, udah kita udah ngelakuin semua yang kita bisa. Ini nanti sisanya doang aja. Udah happy-happy aja, kita tuh bener-bener happy-happy. Show-nya udah lewat, ini happy-happy. Sebuah prinsip yang gue dapatkan dari senior gue, Ade, di FSRD ITB. Ade itu seorang pemimpin dari
grup teater namanya Lambaners. Mereka yang, dia yang bilang, sepanjang latihan tuh show-nya tuh udah kelar. Nanti itu pas kita manggung itu cuman seneng-senengnya aja. Dan itu prinsip gue bawa. Bener juga, dan karena pas manggung tuh gue dibuka sama Kauten. Habis itu gue, habis itu Josh, Kevin, Rashad, habis itu talk show, kelar. Happy. Happy sekali, tapi bukan cuman itu. Di akhir, Radit datang. Radit kan ada show juga tuh. Radit siang ada show, malam ada show. Radit, Rais, sama Beler ikut datang ke Southeast. Terus salah satu momen terbahagia gue di tour adalah ketika sahabat-sahabat gue dari New York ketemu sama sahabat gue dari Indonesia. Radit, Rashad, Angga, Josh, Kevin, kami ngobrol panjang, lebih mungkin sejam ada kali, mungkin lebih. Sementara Rais sama Beler ngeliatin aja dari jauh, gue bilang, sini kampung. Radit ketawa-ketawa, wah seru banget sih, seru banget. Gue seneng banget bisa mempertemukan Radit dan mereka. Radit juga penasaran, Radit juga nanya-nanya sama gue, ini tuh sebenarnya gimana, terus perjalanan gimana, terus bilang, wah gila seru banget, kata dia. Seneng sih gue. Abis itu, kelar dari situ, kami pulang bentar untuk mandi. Gak pulang deh, langsung party, langsung berangkat untuk ke after party-nya. Kami kedua ke tempat. Pertama kami ke sebuah tempat di Bali, tempat baru, bagus banget. Namanya Iron Fairies. Iron Fairies, tempatnya keren banget. Ketemu sama manajernya sama PR-nya. Terus kami menghabiskan waktu yang menyenangkan di situ. Walaupun gak lama, karena seperti yang gue pernah bilang di episode lalu ya, Rashad sama anak-anak tuh gak terlalu suka tempat yang terlalu bougie. Karena mereka tuh kan datang dari rakyat ya, rakyat jelata. Akhirnya pindahlah kami, diajak sama Angga Diandri ke sebuah tempat namanya Batu Bolong. Beach Bar kayak, Beach Bar namanya ya. Nah itu lebih merakyat deh tuh. Sampai sana, udahlah happy-happy aja dah. Saya dituduh mabuk sama teman-teman saya, tapi saya merasa saya tidak mabuk ya, saya ngantuk. Karena kayaknya di Iron Fairies gue minum apa sih? Kayak gue minum scotch deh. Apa tapi scotchnya gue gak tahu. Terus gue dapet satu shot apa juga gue gak tahu. Yang pasti bukan tequila itu. Terus di Batu Bolong, di Beach Bar, gue minum bir doang aja, abis aus. Terus orang bilang, termasuk ada Annie yang ini juga nongol karena ada teman-temannya di situ. Terus dia bilang, baru pertama kali ngeliat nih orang mabuk. Kata gue, gak mabuk gue, orang gue ngantuk. Ngantuk gue, gak mabuk guys. Terus udah kita, gue sih cuman duduk doang ngeliatin. Kevin sama Josh turun ke dance floor, joget-joget, termasuk Rashad. Nah Rashad emang hidupnya emang act out dia tuh. Dia joget mulu, battle sama beli-beli lokal gitu. Tapi gue sih, seneng ngelihat mereka seneng sih, intinya sih itu. I'm just having fun because they're having fun. Kelar dari situ, kami balik ke villa. Nyampe villa tuh mungkin jam 3:30 kayaknya, gue lupa ya, mungkin sekitar jam segitu. Jam 8 kurang gue bangun pagi, jam 8 gue lari. Keluar dari villa gue lari ke kanan 1/2 jam, terus gue balik ke sini 1/2 jam, tapi terus gue nembusin villa, ngelewatin villa, karena sebelah sini tuh ada pantai. Namanya apa ya? Apa? Gue lupa gue namanya apa. Tapi total 1 jam, terus gue sempet nongkrong bentar. Sambil lari tuh sebenarnya sambil mikir, gue tuh, kenapa ya badan gue ngajak lari? Padahal kan gue gak perlu lari. Orang gue baru aja menyelesaikan sebuah perjalanan panjang yang melelahkan, sebuah proyek yang ambisius. Harusnya gue bersenang-senang, harusnya gue menghadiahi diri sendiri dengan bersantai. Tapi gak tahu kenapa jam 8 pagi itu pas gue bangun tuh pala gue bilang, gue lari ya sekarang gitu, lari gue. Akhirnya di pinggir pantai tersebut saya merenung. Ini renungannya saya akan berikan sekarang. Saat ini jam 8:48 pagi, tadi malam Houston, Indonesia, Bali,
proyek ambisius. Orang mungkin nggak nyangka nih proyek ambisiusnya karena kayaknya kecil aja gitu, cuman di Bali doang. Tapi ini sebenarnya proyek yang ambisius. Dalam konteks apa yang diharapkan termulaikan dari Hyujin Indonesia. Hari malam juga habis ke sejumlah klub, terus kayaknya baru tidur jam 4 mungkin setengah 5. Tapi gue jam 8 udah bangun, terus lari pagi. Karena gue ngerasa gak layak untuk bersenang-senang dan gak layak untuk merayakan apapun. Masih banyak yang gagal terjadi, gagal tercapai di tahun ini. Jadi ya, gue kayak maksa diri gue untuk ingat bahwa boleh merayakan, tapi ingat bahwa perjalanan gue sebagai komika, Comika sebagai perusahaan masih sangat panjang. Masih harus genjot, masih harus maksa diri untuk gerak, masih harus maksa diri untuk lari, masih harus maksa diri untuk kerja keras, masih harus maksa diri untuk keringetan, untuk gak nyaman. Karena perjalanan masih panjang dan perjalanan harus berlanjut. Dan perjalanan tersebut dimulai hari ini. No time to rest. Kelar dari situ, balik lagi ke arah villa. Gue sempat ngopi bentar, ngopi hitam di depan, di Baguccino itu. Abis itu gue sempat berenang sebentar, terus mandi, terus ada wawancara sama si Borneo sama Adit yang ngerjain doku seriesnya 5 episode itu, mereka berdua wawancara one on one. Kelar dari situ kami berangkat cari makan, makanya di warung apa gitu gue lupa. Pengen ngasih lihat si Rashad, Kevin sama Josh ini warung khas Bali gitulah, warung yang warung nunjuk gitu, kayak warteg tapi bukan warteg ya. Terus makan sebentar di situ, terus kami jalan untuk melakukan dua buah experience, dua buah party lah. Yang satu party kerakyatan, yang satu party yang bougie. Party yang kerakyatan itu minum-minum, gue lupa nama araknya. Jadi kami pengen, kan sebenarnya kan kalau tadi kan gue bilang ya, Bandung tuh love and relationship, Jogja itu history dan horror, Malang tuh sebenarnya lebih drama ya, lebih banyak self reflection dan segala macamnya. Bali tuh episode party-party. Jadi kami menghadirkan dua buah party, satu party kerakyatan yaitu minum arak Bali di pinggir pantai aja gitu. Seneng-seneng ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Si Josh di rambutnya dikepang. Josh rambutnya dikepang. Adit Jawa ditato. Tatonya tato. Maaf-maaf ya, maaf-maaf banget nih. Gue menyebut ini, gue minta maaf. Tapi memang tato di punggungnya Adit adalah tato lubang anal. Coba, kalau Adit jujur dia pasti akan tunjukin. Adit Jawa, kasih ya. Lihat tato di punggung lu. You got a tramp stamp. That's gay. Gay. Devita juga nato. Setelah kami santai-santai, kami baru pindah ke Atlas. Di Atlas sempat melipir dulu karena hujan. Kami sempat makan di restorannya, namanya apa gue lupa. Baru ketika hujan reda, kami keluar. Gue tuh dikasih dua buah area, dua table lah kasarnya. Satu area VIP-nya, benar-benar VIP, benar-benar VIP yang cuma ada 3 table, punya kolam renang sendiri. Di seberang itu benar-benar tuh DJ booth-nya dan dance floor-nya. Dapat di situ, sama dapat di ada satu yang
kolam renang tapi lebih ke menjorok ke pantai gitu. Tau gak? Yang pernah ke Atlas pasti tahu yang gue maksud. Pokoknya kan ada kayak table di mana kalau lu datang ke table-nya, table itu agak ngambang di atas air gitu, di atas kolam. Terus lu bisa nyantai di situ tapi juga bisa berenang. Berenangnya nyampur sama yang lain. Dapat juga di situ. Jadi gue sempat nongkrong di situ sebentar, minum wine, terus balik lagi ke si area VIP. Dan di situ seperti biasa semua orang pada joget, terutama Rashad. Nah, gue emang nggak terlalu suka party kayak gitu. Gue bilang sama Josh, gue bilang, tau nggak titik paling menyenangkan di sini tuh di mana? Di mana, kata Josh? Bukan di sini, kata gue, tapi di booth DJ. Jadi ada yang nge-DJ sama ada yang kerjanya nge-hype gitu, kata gue. Harusnya kita di situ tuh. Karena di sini bosen banget, gak tau ngap. Gue nggak tahu kalau party mesti ngapain tuh, gue nggak ngerti. Akhirnya gue people watching aja. Pokoknya semua party tuh yang kami jalanin dari minggu lalu, di episode lalu sampai episode sekarang, tuh kerja gue cuma people watching aja, ngeliatin orang aja. Tapi it was a good way to close the whole journey. Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. It was a good wine as well. Huge Indonesia ini ya, memang proyek yang idealis. Di satu sisi memang proyek yang didesain untuk creating revenue, karena menutup tahun Comika pengen ngehajar revenue dengan lebih baik lagi. Ya gitulah, buat ya namanya juga operasional bisnis kan mesti ditutupin kan, jadi creating revenue. Tapi juga langkah awal kami untuk memulai bisnis internasional ini tuh penting sekali, karena bagian dari yang gue pikirin bersama dengan Angga adalah ini, kalau misalkan Comika mau ikut ngegedein industri, we need a bigger firepower. And what I mean by that is we need stars, international stars, untuk datang ke Indonesia. Karena ada banyak banget orang di Indonesia yang masih belum nonton stand up. Ya kan? Yang mana orang-orang ini prediksi gue akan baru muncul untuk nonton stand up ketika yang datang misalnya Kevin Hart. Misalnya Jerry Seinfeld, Louis C.K. atau Andrew Schultz. Tapi untuk bisa ngelakuin itu, untuk bisa punya kemampuan untuk mempromotori mereka, kami harus mulai dari awal. Dan ini adalah perjalanan awal kami. Gak tahu tuh berapa lama perjalanannya untuk bisa nyampe ke titik yang kami inginkan secara internasional. It has to start somewhere. Maka Huge in Indonesia jadi IP untuk bawa talent-talent dari Amerika Serikat untuk kami buat besar namanya di Indonesia. Karena salah satu yang pengen diincar adalah mengingatkan Amerika bahwa Indonesia itu pasar, bahwa being huge in Indonesia matters. Panjang banget episode-nya. Udah lama gak sepanjang ini. Terima kasih banyak udah nonton. Di nanti aja Huge in Indonesia series-nya 5 episode-nya. Kita ketemu di episode minggu depan. Episode yang lebih santai, lebih slow. Thank you. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City
bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1.500.000, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand-up gua di New York City, tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.